Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Hari ini saya akan coba membuat tutorial intro pembuka YouTube ya. Jadi biar konten kita, tutorial kita lebih menarik, maka harus dibuat intro dulu ya, sebelum ke materi atau sebelum ke konten. Nah, kali ini saya membuat intronya ini menggunakan aplikasi Camtasia ya. Menggunakan versi yang 2019, yang 2000 atau yang versi yang lain juga boleh ya. Nah, kebetulan saya menggunakan versi yang 2019. Kita buka aja aplikasinya ya, guys. Sambil menunggu aplikasinya terbuka, jangan lupa ya, kalian klik subscribe, like, share, and loncengnya dicentang ya, biar ntar update tutorial dari saya kalian dapat. Nah, sambil menunggu aplikasi terbuka ya, saya sudah membuat sampel di sini ya, cara membuat intro pembuka YouTube pada konten kita. Kita lihat seperti ini. Ini durasinya paling juga nggak nyampe 2 menit ya, sangat cepat sekali. Oke, kita langsung saja ke caranya bagaimana. Ya, silakan dibuka aplikasinya ya. Nah, saya di sini akan coba new project ya. Oke, ya sudah terbuka project baru. Kemudian langkah berikutnya ya. Sekarang kita akan coba menambahkan intro ya, sebagai pembukanya dulu. Misalkan saya menambahkan yang di sini, pilih menu library ya. Kemudian ada pilihan di sini, ada icon intro, lower motion music ya. Nah, saya di sini pilihnya yang intro ya. Nah, di sini banyak juga pilihannya ya, ada corner circle ya, ada fading square, line wave ya, ada minimal legend title. Nah, saya di sini coba memilih yang corner circle ya, klik yang ini. Nah, untuk memasukkan ke template, ke timeline ya, atau ke area kerja, kamu klik kanan, pilih add ya. Nah, sekarang kita, sebelum kita edit, kita tes dulu ya. Nah, ini belum diberikan musik ya, belum diberikan musik. Agar lebih menarik, ntar kita berikan musik. Nah, ini sudah kita off-kan dulu ya, agar lebih menarik ya. Sebelum kita mengedit tulisannya, kita coba tambahkan music dulu ya, biar lebih menarik. Misalkan di sini saya masih di menu library ya, kemudian di geser ke bawah, di sini ada pilihan music track. Nah, di sini banyak ya pilihan-pilihannya, ada simple way ya, ada wave playing ya. Nah, di sini misalkan saya pilih yang kedua ya, klik kanan. Ini juga bisa dites dulu ya, misalkan double klik saja. Nah, kalau cocok pilih, misalkan kalau nggak cocok cari lagi yang lain, misalkan yang ini ya. Oke, saya pilih yang ini ya, yang ketiga, klik kanan, add.
maka di sini ada, kalau yang tadi yang pertama yang ini ya, di sini ada di track 1. Kalau yang musik otomatis dia di track 2. Nah, timelinenya biar agak kecil di sini, dikurangi atau diperkecil di sini ya. Nah, saya coba tarik ini, musiknya terlalu panjang ya, saya pendekin saja seperti ini. Nah, sekarang coba kita tes lagi ya. Nah, itu sudah ada untuk pengiring musiknya. Sekarang kita akan coba geser timeline-nya ataupun navigatornya ya. Di detik berapa nih ya? Oke, kemudian terus. Nah, ini belum ketemu. Nah, ini berarti ada di detik ke ya. Nah, ada di detik ke 5 ya. Nah, kemudian di sini nama ini ya, TechSmith Camtasia, sama di bawahnya ini bisa kalian rubah dengan konten kalian atau dengan nama channel kalian. Oke, double klik saja ya untuk mengganti tulisannya. Nah, saya tulisannya di sini ganti dengan nama channel saya, Solihin Beat Jazz Channel ya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini misalkan kita menambahkan, you subscribe misalkan ya. Kemudian tulisan juga kita bisa rubah ya, misalkan warnanya menjadi warna yellow. Nah, kita pilih yellow. Kemudian sekarang di bawahnya, kalau kita punya website boleh menambahkan website ya. Atau di sini misalkan tambahkan lagi, misalkan like ya, tulisannya misalkan like, koma, share, dan atau n ya, n comment. Nah, coba kita tes dulu ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Sekarang akan coba menambahkan. Tadi kan sampai like, share, and comment ya. Nah, di sini saya di track 1 akan coba menambahkan gambar laptop ya, atau intro laptop ya. Berarti posisi timeline-nya atau navigatornya ini ada di detik ke-7 ya. 07. Nah, di sini. Kemudian sekarang kita pilih lagi library. Library lagi. Kemudian kita cari yang intro lagi ya, intro. Nah, misalkan saya cari di sini gambar laptop ya. Sini ada spanning komputer. Klik kanan, add lagi ya. Maka di sini menambahkan di track ketiga ya, di track ketiga. Nah, kalau misalkan kita tes dulu ya, misalkan saya dari detik ke 4 misalkan seperti ini. Nah, baiklah, sekarang di yang tambahan barusan ya, yang laptop ini kita posisikan navigasinya ke tulisan Camtasia-nya ya. Nah, kita cari. Nah, di sini ya. Nah, kita double klik di tulisannya ya. Kemudian di blok. Kemudian tulis nama channelnya apa, misalkan Solihin ya. Solihin Bijas
channel. Nah, kemudian warna di sini bisa dirubah ya, misalkan warnanya warna merah ya. Kemudian mau di rada diperbesar boleh ya. Nah, di sini sorry, size di sini seperti ini. Kita tes lagi ya. Tesnya dari sini. Oke, sekarang bagaimana cara menyimpannya ya? Cara menyimpannya bagaimana biar bisa jadi format MP4 ya? Kalian di sini pilih share ya, di pojok kanan atas, kemudian pilih yang pertama local file, tentukan nyimpannya di mana. Misalkan saya akan simpan di My Document ya, pilih next. Sorry, ini kok beda ya. Sorry, di sini saya pilih ininya ya. Untuk jenisnya, saya di sini menggunakan MP4 yang 720 pixel. Oke, next. Kemudian namanya di sini adalah opening ya. Opening YouTube. Kemudian finish ya. Nah, di sini tentukan penyimpanannya di mana nih? Misalkan di dokumen di Camtasia, namanya opening YouTube save, kemudian finish. Maka tunggu beberapa saat ya. Ini lagi ngerender ya. Lagi proses ya. Tunggu sampai selesai ya. Ini udah selesai guys ya, udah finish. Oke, finish. Kemudian kita coba lihat hasilnya ya. Tadi saya simpan di My Document Camtasia, namanya adalah opening YouTube. Nah, ini seperti ini ya, kita coba buka ya. Oke, videonya seperti itu ya guys. Mudah-mudahan kalian bisa mengikutin, dan insya Allah ntar kita akan coba membuat untuk closingnya ya, untuk closingnya, karena ada opening ada closing. Jangan lupa klik subscribe dan loncengnya dicentang ya guys, karena biar dapat update video terbaru tentang closing pembuatan konten YouTube-nya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.